Sekarang kita udah sampai di Kowloon Hotel. Ukurannya jauh banget, kecil banget. Ini ada safety box, kulkasnya. Ini ada makanan kecil, WC-nya ada. Nice, bathtubnya kecil, pendek banget ya bathtubnya ya. Tapi dindingnya sih marmer. Jadi bathtubnya ini mini bathtub, bakal Darren cocok nih untuk berendam. Kalau bakal kita orang gede mungkin cuma pahanya doang yang kerendam. Darren happy karena dia dikasih goodie bags. Oh, aku mau tahu ini ada apa ya? Ini pintu rumahnya atau apa nih? Oh, ini ada bantal ekstra, lemari, lantainya karpet, kaca full window. Jadi kalau abis mandi bisa ngaca-ngaca dulu. Nah ini kamarnya nih. Kamarnya panjangnya queen atau lebih kecil. Nah, ini TV-nya. TV-nya ukurannya mungkin kayak TV komputer sekitar 20 inch kali atau 22. Nah, ini meja kerjanya. Ya, ranjangnya. Ya segini. Ini room tour-nya kita. View-nya? View-nya apa ya? View-nya kita lihat. Nah, jadi view-nya ini langsung ke Nathan Road. Ini lobbynya Kowloon Hotel. Lobbynya Kowloon Hotel kenapa? Tuh, Kowloon Hotel itu pas di belakang The Peninsula Hotel. Peninsula. Nah, Peninsula ini lokasinya pas di depan Victoria Harbor. Lokasi Kowloon Hotel ini bagus banget kan. Dia di bawahnya langsung MTR. Mau ke Harbor City itu cuman di belakangnya. Di belakang situ langsung Harbor City. Itu mall yang paling gede yang ada di Hong Kong. Terus di sebelah sana, di depannya ada Victoria Harbor. Nah, MRT langsung di sini. Di sini langsung MRT di bawahnya. Di bawahnya langsung ada MRT station. Bukan, ini Toyota Estima, Darren. Dia nggak pakai baterai. Toyota Estima namanya, nggak pakai baterai. Kowloon Hotel ini lokasinya yang paling bagus. Karena dia paling dekat kemana-mana, shop di Nathan Road, di depan sini. Di depan sini itu Nathan Road. Nathan Road itu tempat daerah shopping semua. Nah, pusat belanja-belanjanya di sini semua. Nah, untuk di Kowloon Side, ini yang paling lo prime. Memang kamarnya kecil, tapi... Ini mobil itu apa? Itu Mercy, I think CLS. Yes. Nah, kita lihat lobby hotelnya yuk. Kita masuk yuk ke lobby hotelnya yuk. Ini lobbynya. Check-in counternya rame banget. Ini coffee shop. Bukan coffee shop sih, tempat ngopi aja. Di kita ada tangga akses langsung. Ini jualan apa nih? Ada jualan breakfast, cemilan-cemilan. Nah, di sini ada langsung ke shopping arcade-nya dia dan MTR. Di sini namanya MTR bukan MRT. Kalau di Singapura namanya MRT, kalau di Hong Kong namanya MTR, Mass Transit Railway. Yeah. Nah, ini langsung ke bawah nih aksesnya tuh. Let's check it out. Ini ada liftnya, kita lihat liftnya yuk. Liftnya kita belum kasih lihat yang penonton nih. Oh, tuh liftnya all black. Nah, ini ada hardware floor. Jadi kalau yang member nih, member di sini ininya check-innya di atas. Ada Chinese restaurant sama breakfast di lantai 2. Nah, ini hotel lobby, bawahnya langsung MRT. Yes. What do you wanna say? What do you wanna say? Want to say Apokali. Apokali apa itu? Save the day. Save the day. Okay. Have a great day. Yeah, wait for mom. Kita tunggu mom dulu. Let's go outside. You wanna go outside again? Okay, let's go. Kalau di sini, banyak banget bus. Nah, kalau di sini
dia langsung ada Airport Express Bus. Jadi kalau kita mau ke Airport Express Station, kita bisa langsung dari hotel karena dia ada busnya yang berhentinya langsung di lobi sini. Oke, okay guys. See you on the next room tour. Bye. Bye, Darren. Say bye. Bye. See you next vlog.